Berita 23 Desember 2014, lokasi longsor Banjarnegara jadi tempat wisata dadakan. Saudara, setelah pencarian korban dihentikan, banyak warga dari berbagai daerah justru berdatangan ke lokasi longsor di Desa Sampang. Dan lokasi longsor yang sebelumnya penuh dengan relawan, kini justru dijajali oleh wisatawan. Ratusan warga dari berbagai daerah di sekitar Banjarnegara, Jawa Tengah, Minggu siang berdatangan ke lokasi longsor di Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Kedatangan mereka ini tidak lama setelah pencarian korban dihentikan. Jika selama 9 hari sebelumnya lokasi bencana banyak dipenuhi relawan, kini yang banyak terlihat adalah wisatawan dadakan. Seolah-olah lokasi longsor yang menelan banyak korban jiwa ini menjadi objek wisata baru. Bahkan di tengah guyuran hujan, mereka nekat mendekati areal longsor yang masih berbahaya. Kesempatan ini juga dimanfaatkan pendatang untuk berfoto. Ya, mau ngapain? Lihat apa, Mbak? Lihat. Bencana. Tanah ini. Kenapa tertarik untuk kesini? Biar hatinya terbuka untuk lebih dekat sama pencipta. Tarik kesini kenapa, Mbak? Yuk, ingin lihat. Ini kan masih bahaya nih, nggak takut Mbak dengan kondisi? Kan nggak kesana, jadi cewek-cewek. Biar nggak penasaran sih masih di TV. Sejauh ini tidak ada petugas berwenang yang melarang warga untuk mendekati lokasi longsor. Yulianto melaporkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah.